Assalamualaikum teman-teman, hari ini cerah sekali ya. Cuacanya cerah, terus juga udaranya habis seger. Harus bangun tidur ya. Kita mau ke warung dulu teman-teman, mau beli-beli minuman. Jadi supaya tenggorokan kita juga seger bersama Manda dan juga Aluna. Papi, tahu nggak hari ini Tante Ami tuh ulang tahun tahu? Yang bener? Iya. Amanda juga tahu. Sekarang tanggal 1 Juli guys. Tante Anggi berarti ulang tahunnya tanggal 1 Juli? Iya. Wah, sekalian aja kita surprise-in. Kita beliin sesuatu nanti di warung atau minimarket. Kita mungkin beli kue kecil aja. Habis itu kita kasih lilin. Nanti kita kagetin. Kue yang cantik. Kagetin. Kita prank dulu. Kita prank dulu. Tante Anggi kan takut hewan apa tuh namanya tuh? Takut bekecot tahu dia. Bekecot tuh apa? Bekecot siput-siput. Oh, siput. Oh, iya, dia takut siput. Jangan trauma dia tuh. Hah? Jangan. Oh. Apa aja yang dia takutin ya? Harimau. Kita semua takut. Bukan Anggi aku aja. Jadi, kita gini aja dah. Kita mau ngeprank Anggi guys. Jadi Anggi kan lagi di rumah. Jadi sekarang kita langsung aja beli sesuatu untuk Tante Anggi ya. Iya. Ya, oke. Okay? Tapi jangan bilang-bilang dulu. Kayak Om Mickey. Iya, jadi rahasia kita bertiga, berempat sama Om Yadi. Terus dulu. Terus dulu. Nah, ayo let's go. Langsung cari sesuatu di dalam untuk Tante Anggi ya. Iya. Let's go. Masa Tante Anggi suka Hot Wheels? Tante Anggi tuh gak suka Hot Wheels. Kita beli ini aja gimana? Buat cowok tuh bang. Ini saja. Dia gak suka di sini. Apa dong sukanya? Ini mah beli hadiah untuk mereka berdua nih guys. Untuk Tante Anggi nih. Kita cari ini aja, kue kecil apa ya? Kita coba lihat skincare yuk kan. Cewek suka pakai skincare, ada Alexa pakai skincare. Ya ampun, skincare di mana? Ya ampun, ini untuk kete. Untuk kete apa sih? Bukan, ini untuk cewek ini. Taruh masa lagi. Itu untuk cewek boleh? Di mana nih makanan? Nah, gak ada di sini. Gak ada donat ya? Gak ada. Oh iya, cari kak Una. Yang mana kak? Biasa pas dibuka atau ada rasa blueberry sama coklat. Oh gitu. Makan. Ayo kita bayar dulu. Let's go. Lilin bang? Gak ada. Oh lilin ada di rumah. Dan nanti kita akan kasih hadiah lagi sama Anggi. Sebenarnya ini tanggal 1 kan? Yang lain udah gajian kan? Iya. Itu Anggi belum gajian dia. Tak tahan dulu gajinya. Oh bagus. Iya. Iya lu kasihan dia belum gajian. Iya. Turun. Jangan berisik, nanti ketahuan. Ya, yuk, turun dulu ya. Papi mau masukin motor dulu. Kita pengen Tante Anggi-nya dimarahin aja. Dimarahin kenapa tapi? Takutnya dia curiga. Gimana? Udah kita setting ini dulu, ayo. Dipegang. Ya. Kita ambil piring, terus ini kita taruh di atas piring, terus kita kasih lilin. Ayo. Kita harus bersembunyi, guys. Aku lagi bikin rencana. Keras sekali. Oh, jangan-jangan dia mungkin berpikir, oh mungkin angin gitu. Hey. Aku bikin rencana. Sini. Jadi, guys, rencananya kita mau setting ininya. Aku juga mau saya pindah lebih lebar guys. Nih teman-teman. Oh. Mana ini? Ini. Aku takutnya dia nongol dari atas itu. Takut tiba-tiba. Hei ngapain tuh? Gitu. Ini lilinnya. Yang mana kak? Warna apa kak? Yang warna pink aja, pink. Warna pink. Oh ini ada ininya guys. Ada tulisannya juga. Nah.
Ini kita taruh sini. Bagus banget. Di sini ya. Satu lagi. Nah, habis kan. Gimana nih rencananya? Langsung kagetin apa mau di-prank dulu? Di-prank dulu marahin. Papi marahin tanpa alasan. Gimana kalau marah kan tanpa alasan yang jelas enggak bisa. Oh, gini aja gajinya jangan dikasih aja dulu gitu ya. Iya. Kalau gitu aku harus nyiapin sesuatu lagi, teman-teman. Surprise satu lagi. Ayo, sini. Tapi kita harus mengendap-endap ya. Jadi kita udah susun rencana nih sama teman-teman yang lain. Jadi karena Imam masih tidur, jadi rencananya adalah kita akan ajak Anggi untuk ngasih surprise ulang tahun ke Imam ceritanya. Jadi padahal bukan Om Imam yang ulang tahun ya. Jangan bilang-bilang guys. Aku udah ngasih apa? Guys. Bang. Pelan-pelan, kita harus ngendep-ngendep. Omong di sini. Lihat. Ikut-ikut sama. Iya nih. Siapa bawa ini nih, siapa bawa ini? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayo bangun, bangun. Ayo. Masih ngiler deh, guys. Belum sadar. Hah? Ih. Terus siapa yang ulang tahun jadinya nih? Happy birthday to you. Jadi yang ulang tahun sebenarnya itu adalah Tante Anggi. Siapa yang ulang tahun ya kau nak? Tante Anggi. Kita tiup lilinnya dulu. Tiup lilinnya. Tiup lilin. Backgroundnya lo masuk pak. Sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Nah sekarang kan awal bulan nih, semua udah pada gajian belum? Belum. Udah semua ya? Ih, berarti yang belum gajian siapa? Yang belum gajian angkat tangan. Siapa? Aku belum. Yang belum gajian angkat tangan. Gajian bulanan aku. Ih, Anggi berarti belum gajian nih. Ih. Happy birthday to you. Jadi surprise-nya adalah memang Anggi belum gajian gitu. Tapi kita punya surprise lagi. Sini. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kita punya surprise lagi buat Anggi. Ini udah telat gajiannya. Emang itu surprise-nya. Ntar dulu. Ini hadiah untuk Anggi nih. Coba dibuka dulu Anggi. Jadi buka dulu aja. Set. Kertasnya diambil. Kertasnya diambil. Nah sebelum dibuka, coba ditebak dulu. Sampai kira-kira kertasnya apa isinya? Apa ini? Aku gak tahu. Hey, belum gajian kan? Belum gajian kan? Belum. Coba dibuka. Nah ini adalah transfer. Ini adalah bukti transfer uangnya. Agak. Uang kaget. Coba dicek dulu, dicek. Dicek mana dulu, dicek dulu HP-nya. Ini adalah bukti transferan ya guys ya. Jadi ini kita blur semuanya karena ini privacy. Coba lihat dulu udah masuk belum? Belum. Itu punya. Hah? Gimana? Belum. Gimana sih kamu? Salah transfer enggak?
no. Belum yang benar. Belum. Coba cek dulu mutasi. Aku gak mau tanggung jawab ya. Mutasinya dulu. Mutan. Belum ya? Hey, emang belum, emang. Itu. Iya seneng banget. Bisa gitu. Ini adalah plot twist di dalam plot twist. Kita tanya Anggi, gimana rasanya gajian telat Anggi? Ada dongkol ada ya? Bingung. Bingung, kan? Bingung. Tapi gak berani nanya. Jatuh tempo. Cicilan jatuh tempo. Nih gajinya Anggi tuh. Ntar pas dibuka ternyata bukan gajinya. Coba buka dulu nih, buka dulu. Buka, buka, buka. Oke, jadi kita mau ucapin selamat hari selamat ulang tahun. Selamat hari ini. Ya, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus semuanya, bahagia selalu. Amin. Yang kasihan itu loh, yang kasihan. Bang tidur, bang tidur. Kawannya jadi selamat ulang tahun buat Anggi. Ya, semoga karir sama juga pendidikannya dilancarkan. Segera Anggi untuk SDS-nya kalau enggak salah ya, sarjana desainnya. Buat Anggi ya semoga sehat selalu, murah rezeki dan semakin di depan dan di Jira Yamaha kali. Happy birthday Anggi. Happy birthday buat Anggi. Happy birthday Anggi, panjang umur. Abi. Happy birthday buat Anggi. Happy birthday. Happy birthday. Tante Anggi. Tante Anggi. Happy birthday Tante Anggi. Semoga sehat selalu dan umurnya panjang. Happy birthday Tante Anggi. Happy birthday Imam, panjang umur. Happy birthday Anggi, panjang umur, sehat selalu, sukses. Semua dimudahkan. Amin. Mantap. Gak ada. Mau mandi. Gak kecewa, aku mau mandi. Gak ada, sana.